الله سبحانه وتعالى بالفرمان أبر فواكه وهم مكرمون حبيس مليا في سيسي الله وهو عمان في جنات النعيم شركة يبنه لك النعمان على سرور متقابلين لدو أتذكرتي بيان برسولة face to face متقابلين tidak macam ni ini boleh tengok belakang ni ini boleh no di syurga Allah hormat face to face tak ada sob belakang semua face to face masya Allah mutaqabili yutafu alaihim bika'sin min ma'in ada biala daripada mata air yang harum yang sedap yang arak yang lezat yang tak hilang akal tak mampu tak sakit بيضاء لذة للشاربين لذة لذة معنى أبر سجار دربدا لذيذ سو لذة so when you eat something سدار لذة لذة معنى أبر لذيذ لذيذ معنى أبر سدار so هريني نعم yes لذة سدار ini belajar Arab sikit-sikit-sikit satu masa jadi kaya lah saya hormat kalian benda ni kita belajar dalam surah Al-Waqi'ah apa dia la fiha gawlun wala hum yunzafun tak hilang akal dan tak sakit buruk Arab syurga Arab syurga bukan serupa Arab dunia Arab syurga bila kita minum tak mampu tak sakit kepala, tak sakit perut. Kita di surah Al-Waqi'ah, la yusanda'una anaha, wa la yunzifun. Saya kata, bagus untuk orang sakit kepala. Bila itu sakit kepala, kusuk kepala. La yusanda'una anaha, wa la yunzifun. 19. 19 surah Al-Waqi'ah. Very good. Hilang sakit kepala, sungguh. Sambil saya duduk cari binadol guna ni dulu kadang-kadang tak payah minum binadol dah la fiha gawlu wala hum yunzafun dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu lelaki makan sedap minum arak tak cukup kena ada perempuan juga wa indahum qasiratut tarfi'in ada perempuan pula Hurun Ain tapi Hurun Ain apa? Qasiratul Tarfi apa dia? Qasiratul Tarfi mata tak gelinyang mata tunduk ke bawah mata tidak kata no tunduk bawah Qasiratul Tarfi mata tak lihat tengok ke bawah gini tunggu apa tidak kata macam dia ni saya nak waktu no very very important sister show you sifat perempuan yang baik buat perempuan yang dihormati oleh masyarakat dan Allah sayang mata tidak lihat kena selalu tanya diri lah mata lihat atau tidak kita jalan tengok duduk ke bawah dia tinggi dia Allah insafnya Allah hudinya Allah ini dia cerita siapa ni? Dia ni siapa? Itu orang mata lihat. Okey? Wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan mereka ni cantik sangat. Adab pun adab dan cantik. Ka'annahunna baydun maknun. Very fair. Seperti telur yang terpelihara. Atau lu'lu' mutiara yang terpelihara. Very putih. Dan Quran di surah is very interesting. Ahli syurga boleh cakap, ahli neraka pun cakap. Ahli syurga duduk cakap lah pula. Faqbala ma'aduhu ala ma'adhi yatasa'alun. Orang syurga ni duduk cakap, you know, dulu ada kawan saya jahat. Dia ajak saya selalu buat maksiat. Tapi saya tak pernah dengar dia. Tak pernah turut dia. Mari kita pergi neraka.
pergi lekat neraka tengok dia ada atau tak ada. Ahli syurga boleh tengok ahli neraka, ahli neraka boleh tengok ahli syurga. Di akhirat nanti. All this we learn from where? From the Quran. Dia kata apa? Qala qailun minhum inni kana li qarib. Dulu di dunia saya ada qarib. Yaqulu a innaka la minal musaddiqin. Selalu tanya saya, awak ni percaya ke tu semua? Percaya ada hidup lepas mati? Percaya ada syurga neraka? Buatlah ikut suka, jangan percaya sangat. A'idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lamadinun. Dia percaya sangat ada syurga, ada neraka, ada hisab. Enjoy lah dunia ni. Ha, mesti kita seronok. Kita mati habislah dunia. Ada orang sikap yang macam ni. Ha, you might as well enjoy lah dunia ni sekali ya. Kita mati habis semua baik, kita enjoy lah. Itu akan berlaku lah di akhirat. Kita dulu kata, oh saya ada dulu kawan saya. Selain tak percaya lah ada hidup lebah mati. Ada hisab dia suruh saya buat maksiat. Qala hal antum muttali'un. Mari kita tengok dia ada di neraka atau tidak. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Bila begitu, aduh dia, aduh ya Allah. All this we learn. Saudara-saudara, kalau tak ada Quran, kita tak tahu. Ahli syurga boleh cakap, ahli neraka boleh cakap. Ini boleh jumpa ini, ini boleh jumpa itu. Subhanallah. Qala tallahi in kitta la turdin. Oh, demi Allah, awak ni dekat-dekat dah nak bawa saya situ juga. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Eh, kalau tidak kerana Tuhan bagi nikmat iman kepada saya, kami akan ada di situ juga. Mujur aku tak terumu. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Barulah tahu kita lepas mati ada pula azab. Baru tahu, dulu tak percaya itu semua. إن هذا لهو الفوز العظيم. Hari ini barulah aku tahu ini al-fawzul azim. Ini lulusan yang terbaik. Apa dia lulusan yang terbaik? Saya jadi ahli syurga. Wa fi limithli hadha falya'malil 'amilun. Wahai manusia, kepada hari itulah amal banyak-banyak. Jangan turun nafsu, jangan turun syaitan, jangan turut-turut kawan-kawan yang jahat. Ada satu buku besar ni saudari-saudari. Limithli hadha falya'malil 'amilun. Untuk hari ni lah amal banyak-banyak. Tapi buku tu in Arab lah. Buku tebal. The name of the book. Limithli hadha falya'malil 'amilun. Bila kita baca macam ni, ada syurga, ada neraka, ada balasan. Janganlah tak amal banyak. Amallah banyak-banyak. Mana elok? Allah tanya. Mana yang elok? Adhalika khairun nuzulan am syajaratu zakum. Mana elok? Duduk mewah, makan buah-buahan, ada huru'in, atau duduk makan syajaratu zakum. Walayazubillah. Man tak jauh. Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Satu fitnah kepada orang yang jahat. To make them what? Bingat. Zakum. Bahib. Musuh. Sampai Nabi kata, kalau satu tip-tip zakum turun di dunia, the whole dunia musuh. Satu dunia musuh. Allah Akbar. Dan ini akan jadi apa? Makanan ahli neraka waliyazubillah. Innaha syajaratun takhruju fi
في أصل الجحيم بقع دود ركة طلعها كأنه رؤوس الشياطين ربا بقع دود سبرتي كبالة شيطان الله أكبر معنى يا بقع هدوك مشان كبالة شيطان فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ما كان زقوم sampai berubah zakum tak ada makanan lain bila makan zakum busuk zakum panas dahaga nak minum apa minum air yang gelagat pula thumma inna lahum alayya lashawban min hamim minum pula air yang gelagat ya Allah sampai berubah pecah Allah buat perut lain pecah buat lain duduk macam tu selama-lama dia thumma ila inna marji'ahum la ila al-jahim mestilah duduk selama-lama dia dalam jahim innahum alfaw aba'ahum dhalin orang Quraisy ni problem dia bapa sesak dia pun sesak that's why saudara-saudari kita ni bersyukur kita lahir muslim cuba fikirlah kalau kita lahir kafir dan kita cari serupa orang yang convert serupa orang yang mu'allaf mereka ni lahir kafir tapi kita ni rejime lahir muslim tak mau jadi juga muslim yang baik duduk juga buat benda yang karu padahal orang yang mu'allaf orang yang carilah la ilaha illallah duduk buat research jadi lebih muslim badan original muslim itu sendiri kita ni la ilaha illallah kita ni redime berada la ilaha illallah dah kalau la ilaha illallah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia suffer dia habis susah untuk la ilaha illallah dulu kena bunuh, kena siksa kena mati syahid tapi kita ni redime lahir dah la ilaha illallah dan kerana itu kadang-kadang iman kita tidak kuat serupa iman orang dulu ni, dia kerana la ilaha illallah ni dia berjuang banyak tengok Nabi Abu nama Muhammad macam mana dia siksa macam mana tengok Sayyidina Bilal orang letak batu berat-berat atas dia untuk dia kata Tuhan tak ada dia kata ahad tengok Sumaya Ali Amir mati syahidah kerana la ilaha illallah dan kerana itu kita kena bersyukurlah ni'matul iman di sini Allah kata apa mereka ni lahir bapa-bapa sesat dia pun sesat fahum ala atharihim yuhra'un ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين bukan saja orang Quraisy orang dulu pun awalin banyak sesak juga kaum Ma'ad sesak kaum Thamud sesak banyak orang sesak kaum Fir'aun sesak ولقد أرسلنا فيهم منذرين padahalnya aku antar banyak rasul dah tak ada satu kaum yang aku tak antar rasul tetapi fanzur kaifa kana aqibatul muntari you see ya Muhammad apa balasan yang berlaku kepada rasul selalu mendustakan rasul tu selalu kata rasul tu tak betul illa ibadallahil mukhlasi berapa kali nak mukhlasi kashmanian ikhlas dia dengar, dia percaya, dia buat. Dengar, percaya, buat. Kalau tak ada ikhlas, masuk ke sini. Keluar ke sini. Itulah kafirun Quraisy. Dan insyaAllah bulan depan kalau ada jodoh lagi sini, kita boleh habis surah As-Saffat. InsyaAllah. Mulai cerita lah. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim. Okey? Di sini saja. وبالله التوفيق والهداية
maknanya Allah marah sangat dengan kafirun Quraisy tak mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey.